Motor Sultan ini, motor Sultan, itu Sultannya. Malam ini kedatangan tamu lagi, Supra X 125. Keluhannya oli berkurang terus, susah hidup, dan parking-parking pada bocor. Kita lihat. Oke kawan, di sini oli bocor. Oli bocor. Dan oli bocor. Sepertinya pernah ganti keteng atau stel klep. Tapi ngerembes olinya ya. Kita lihat nanti seal-sealnya. Apakah masih bagus atau tidak? Kedua, motornya susah hidup. Kita cek. Oke. Kunci kontak. Sepertinya akinya masih bagus. Dan kita selah dulu. Susah hidup ya. Oke, kita lihat. Nah, mati. Ini yang dikasih karburator kotor atau apa, nanti kita bongkar. Dan ketiga, katanya motornya udah ngebul. Kita lihat. Putih. Oke. Parah ya. Mari kita lihat dulu, nanti kita bongkar. Kita bongkar bloknya. Nah, motornya udah mati. Oke, sekalian aja langsung kita bongkar ya. Oke kawan, kita sudah bongkar mesinnya, block head Supra X 125. Nah, di sini kita lihat hujan deras dan waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Maka kita sudahi sampai di sini dulu, kita lanjut besok pagi. Oke. Tapi sebelumnya kita lihat dulu permasalahannya. Kenapa motor ini jadi ngebul? Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini kita lihat silindernya udah baret ya. Sudah baret, ini dia nggak akan bisa pasti bocor dia. Olinya pasti bocor. Jelas ya. Maka kesimpulannya ini harus di quarter atau ganti blok. Kalau di quarter biasanya ketahanannya ya begitulah. Nah, di sini kita lihat lagi. Di sini sudah mencapai angka 100 ya. Sorry nggak kelihatan. Tapi sudah angka 100.
Ini angka 100, berarti kita bisa quarter 125 atau 150. Nah, itu tergantung konsumen ya. Biasanya kalau udah 100 kayak gini, 125 itu udah cepat panas mesinnya. Nah, permasalahan maka kita ganti piston dan quarter. Cukup untuk malam ini, kita lanjut besok pagi. Oke, terima kasih. Oke kawan, setelah berdiskusi dengan yang punya motor, kesimpulannya kita cari alternatif yang termurah, yaitu dengan mengganti cleaner gelas block share ya, overboss. Jadinya dimulai dengan overboss atau mengganti gelas block share. Seher orinya ya, KPHF sama aja. Ini buat Karisma, tapi buat Supra X 125 juga bisa. Ring ini ring seher, ring kompresi 1, ring kompresi 2, dan ring oli, ring cacing. Nah, setelah itu coba untuk kita aplikasikan ke sehernya. Yang sudah-sudah kita memakai rumus Y. Maksudnya Y begini, menekan in. In itu harus ada di atas. Nah, pertama-tama kita masukkan ring oli. Ring oli itu ada di bawah ya, di sini di bawah. Berarti dia letaknya di sini. Kita masukkan ya. Oke, dia ada di sini. Terus setelah itu ring oli. Dia ada di sini. Oke ya. Ring oli dan satu lagi ring oli. Ini bolak-balik juga bisa. Salah di sini. Pas ya, dia berada di sini. Oke. Baru ring kompresi 2. Ring kompresi 2 itu udah top 2. Nah, kita berada dia di posisi di atas. Thank you.
kawan ya. Dia di Y. Top usahakanlah di atas dan dia ada di Y. Top. Nah, sekarang ring kompresi 1. Top ya. Kita pasang. Okay. Sekarang apakah dia sudah pas? Sudah. Okay. Terima kasih dan kita pasang. Oke, di siang hari ini motor telah selesai kita pasang semua ya. Sekarang tinggal kita hidupkan dulu bagaimana hasilnya. Oke, pertama kita lihat ada kebocoran. Hidupkan motornya. Pertama-tama kita kunci kontaknya on. Kita lihat dan kita starter. Starter sudah hidup, motor sudah hidup. Karbunya sudah mantap. Knalpot. Sudah tidak lembu lagi ya. Perlu diingat motor ini sudah overpost. Maka sangat dibutuhkan untuk in-ryan. Ya setidaknya dia seminggu lah in-ryan-nya agar seher dan blok sehernya dia beradaptasi dulu. Sekarang kita tinggal pasang-pasang bodinya ya. Motor sudah siap selesai. Ya. Digeber aja. MT25 troubleshooting di Wakso. Mudah-mudahan beres. Kita belum bantu aja ini pasang di motor pak. Motor Sultan ini, motor Sultan, itu Sultannya. Motor Sultan. Pernah kubrak tuh orang ini. Oh, hey.
Jangan lupa untuk berlangganan.